Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi kita di acara UG Talk eksklusif IKN dan kali ini kita secara live dari studio UG TV di UG Ternopak. Pada hari ini, pagi ini kita akan membahas satu tahun serial UG Talk eksklusif IKN dan kali ini saya sudah didampingi oleh dua pembicara Prof. Budi Hermana sebagai Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Ya. Selamat pagi, Prof. Pagi. Sehat, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya duluan jadi malah sehat, Bu. <laughs> ya, baik. Dan yang berikutnya adalah Bapak Dr. Rasik Hasan selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma. Pagi, Pak Rasik. Selamat pagi, Bu Panca. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah, sehat baik. selalu. Alhamdulillah. Baik, pemirsa UGTV saat ini tidak terasa setelah seri yang pertama UG Talk eksklusif KN yang ditayangkan pada tanggal 21 Februari 20, 2022 dan kita sudah setahun kita ingin mencoba mereview yeah. mencoba melihat yeah. kilas balik lagi ya Prof Budi ya pertama oh. di sini ada memang dua orang yang mm. sangat uh, apa ya berkepentingan pada saat proses untuk yeah. uh, serial ini yeah. uh, kita susun dan ditayangkan Prof Budi dulu bisa bercerita. Ide di balik itu sampai serial ini bisa bertahan satu tahun, Prof. Nih. Iya, terima kasih, Bu Panca. Ya, memang tak terasa, ya, tetapi di satu sisi gak menyangka juga bahwa serial IKN hampir satu tahun, ya, karena ketika kita coba kilas balik pertama kalinya itu, saya melihat justru Pak Razik dan Bu Panca, dan teman-teman ini kan salah satu penggagas utama, ya, dari Fakultas Teknologi Sipil dan Perencanaan, kan gitu. Kalau saya kan guyonannya saya mewakili UGTV aja deh kan gitu. Ya. <laughs> Jadi artinya ketika itu kan uh, pada awal-awalnya nih ada beberapa yang mungkin akan saya sampaikan juga ke para pemirsa ya kenapa kok akhirnya Universitas Gunadarma melalui UGTV itu membuat se sebuah program khusus ya yang disebut dengan tadi seperti Bu Panca katakan ya, uh, eksklusif tetapi khusus serial IKL. Ya yang kita siarkan setiap hari Senin pagi gitu ya ya. 9 sampai jam sepuluh. Ya. Nah mungkin yang pertama itu adalah ini tidak terlepas dari uh, fungsi dan peran perguruan tinggi gitu kan dalam hal ini unitas bina dharma gitu ya. Kadang-kadang di dalam perencanaan itu selalu kita menempatkan ke isu-isu strategik nasional gitu ya dalam perencanaannya bagaimana kita uh, unitas bina dharma bisa memberikan kontribusi beberapa program-program ataupun agenda uh, nasional. Nah ya. Timingnya kalau tidak salah kan e, ketika kita berbicara satu tahun, itu kan sekitar bulan Februari gitu yeah. ya, kita mulai mengudara ya khusus dari yeah. IKN gitu yeah. ya. Nah di situ juga ada hal yang kedua ya, selain itu menjadi isu strategik nasional, dan memang selalu guna dalam itu dalam rencana strategik itu selalu mengatakan bahwa salah satu misinya adalah bagaimana merespon kebijakan-kebijakan nasional gitu, dan akhirnya secara eksplisit Bagaimana kebijakan pemindahan ibu kota itu tertuang di dalam perencanaan terbaru Universitas Bina Dharma itu yang Renstra periode 2022 sampai 2026. Nah yang kedua juga masalah momentum gitu ya bahwa pada tanggal 15 Februari itu bukan kebetulan ya akhirnya kan landasan formal pemindahan ibu kota itu kan diterbitkan ya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 Dia kan di undang-undangannya kan kalau nggak salah itu 15 Februari Insya Allah gitu. 15 Februari 2022. Nah ketika itu kan ini sebuah apa ya sebuah lompatan gitu yang perlu kita cermati bagaimana implementasi dari undang-undang ini dan tidak sampai seminggu kan akhirnya kita mencoba <tik> uh, apa mencoba uh, meng, apa, untuk episode pertama gitu, <tik> kalau tidak salah 21 Februari tahun 2022 jadi seminggu apa seminggu kurang dari seminggu lah dari undang-undang itu kan. Nah, jadi artinya, dengan momentum ini, ya, kita lihat bahwa universitas Yunana pun akhirnya memberikan kontribusi bagaimana mengawal kebijakan nasional ini, supaya betul-betul bisa diedukasi, disosialisasikan ke masyarakat. Karena konsep peminat ibu kota itu kan, kadang-kadang perlu media gitu kan yang kita sebarluaskan. ya. ini, kalau soal bagaimana, bukan suka duka ya, bagaimana kita, apa, rapat, zuman ya, tiap betul. hari untuk menyiapkan konsep acara ya, mungkin ya. nanti malah. Pak Rajik maupun Bu Panca bisa bisa uh, tahu persis gitulah oh. bagaimana kita mempersiapkan konsep Mungkin sebagai prolog itu dulu Bu Panca ya kenapa Baik. akhirnya ada serialikan di Universitas Bina Ya tentu juga sesuai dengan arahan dari pimpinan kan gitu ya. ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi kita uh, jeda dulu. Kita tahan dulu sebelum ke Pak Rajik kita akan ikuti dari eh uh, yang sudah kita siapkan. Silakan. Saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini dan, dan saya, saya bangga banget. dan bahagia. Sudah ada 52 episode, 51 ya Pak, Pak Bu, Bu 51 episode yang dihasilkan, yang dipodcasted oleh Universitas Gunadarma dalam hal mendukung ibu kota Nusantara itu. Wow bayangkan. Universitas Gunadarma bukan menolak, justru mendukung di luar dugaan. Bahkan tadi setelah membangun mendekati ibu kota negara kampus di PPU. Wow. Saya baru tahu kemarin, tadi diperkuat lagi. Kemarin Pak Profesor Ibrahim dengan Profesor Misdi hari ini diberitahu lagi oleh Profesor Rektor dan telah menghasilkan 51 episode yang mendukung ibu kota negara bahkan tadi yang namanya pertanian berkelanjutan untuk wilayah ibu kota itu sudah wow kita akan bangun sebuah ibu kota yang tidak ada tandingan keindahannya kota dalam hutan akan dibangun sebuah kota yang berkelanjutan dengan nilai-nilai lingkungan. Smart. Sustainable. Spawn City. Forest City. Wah oh, macam-macam lah. Nanti kehidupan di sana itu adalah kehidupan yang berinteraksi dengan alam. Dan bukan dibangun di atas lahan hutan alam, bukan dibangun di atas hutan produksi. Artinya industri, jadi hutan kayu yang ditanam, yang dipotong. Bukan di atas alam, tidak. Sekitar 15 persen saja dari 250 ribu yang digunakan untuk bangunan konstruksi Artinya 85 persen adalah tetap menjadi hutan endemik alam. Kalau dikompar ke 710 ribu hektar, berarti hanya sekitar 5 persen yang digunakan untuk konstruksi. Karena itu saya menjamin tidak akan merusak lingkungan. Justru kita akan kembalikan ke lingkungan awal kepada tanaman-tanaman yang endemik maupun yang didatangkan dari luar. Nah, jadi para mahasiswa, bukan lagi mahasiswa, sudah para lulusan ya, kesempatan untuk berkompetisi, memikirkan ini bagaimana Ibu Kota. Titik awal, perubahan peradaban, konstruksi, dan postur perekonomian kita untuk lebih merata dan berkeadilan. Bangsa kita memerlukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang militan, orang-orang yang memiliki integritas dalam berpatu membangun bangsa ini. Itu hanya ada di kalangan perguruan tinggi, khususnya di Gunadarma. Jadi sekarang kita ini tantangan nih, apalagi negara ini saya tahu persis Titik awalnya adalah bergerak di bidang teknologi, informasi, computerize. Saya tidak usah minta lagi dukungan kalian untuk terus ibu kota, karena sudah kalian. Sekarang kembangkan pengetahuan. Ciptakan lagren, lagren, lagren yang berasal dari Universitas Gunadarma. Baik, pemirsa UGTV, demikian tadi. Uh, yang disampaikan pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur M.Si luar biasa saya ke Prof Budi dulu bagaimana beliau mengapresiasi ya kan acara Senin pagi kita Prof Jadi sebenarnya begini ya ketika itu kan di acara wisuda gitu ya. dan saya juga memang ditugaskan untuk mendampingi beliau hmm. gitu uh, terkait dengan uh, selama persiapan uh, wisuda gitu. ya sehingga ada komunikasi sebelumnya dan ini tentu seperti biasa kalau ada tokoh ya, atau pejabat tentang, uh, yang akan tampil di gunakan kan mencari informasi nah. nah ini kaitannya lagi lagi dengan momentum kita ya jadi ketika itu kan dengan sesuai dengan arahan pimpinan itu bagaimana pak gubernur pun tahu persis lah, beliau itu kan memang pejuang ikn dari awal kan memang yeah. dia itu kan yang memperjuangkan bagaimana akhirnya ditindahkan toh IKN itu kan berada sementara kan berada di apa bukan sementara tadinya kan berada di e, provinsi Kalimantan Timur gitu ya sehingga ketika saya berbincang-bincang sebelumnya ataupun sebelum naik ke podium ya akhirnya kita diskusi lah tentang IKN bagaimana kontribusi Universitas dharma selain ada serial IKN juga kan tadi juga disebutkan ya bahwa kita sudah membangun kampus di yeah. sana untuk program yeah. studi di luar kampus utama nah ini yeah. juga salah satu Uh, pertimbangan jadi termasuk juga beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat pun ya kita coba arahkan pelaksanaan itu di sana yeah. gitu ya. Nah beliau sangat mengapresiasi dan sebenarnya malah di luar dugaan mm. dia itu sambil guyon sebenarnya itu saya akan datang kepada sebuah komunitas ataupun lembaga gitu ya yang dalam tak kutip masih mempertanyakan ikn gitu. Jadi dia itu seneng uh, berdiskusi si, gitu ya. ya. Yeah. Jadi, saya kesini sambil guyon lah. Saya sih, percuma orang wanita sembilan nol mendukung, kan? Gitu kan, gitu ya. Tetapi ya, sebenarnya di sisi lain, sebenarnya justru bahwa ke depannya, jadi beliau pun tentu uh, ya, lah nanti juga akan menjadi narasumber untuk serial ikan kita, kan? karena secara pribadi dia sudah sampaikan, tetapi secara umum beliau ya, seperti yang disampaikan, ya. jadi merasa apresiasi dan termasuk. Kaget juga, Agak gitu. kaget, juga. kaget juga, gitu. Kaget juga, gitu lah. Ternyata jauh-jauh dari setahun. Jakarta, dia bilang ibu kota lama, gitu betul, betul, betul. Ternyata punya peran yang strategik gitu ya, <sukur> seperti yang tadi beliau sampaikan, seperti itu sih. Ya. Betul. Di tengah-tengah persiapan yang sekarang sudah berlangsung, kita hmm? sudah setahun serial ini. Betul. Setiap Senin pagi, setiap Suma. Minggu, dan kampus pun sudah dalam tahap <laughs> pembangunan. Baik, pemirsa JTV kita akan coba dengarkan. Dari Pak Rasik ini, Pak Rasik ini dulu dari apa yang sudah disampaikan Kita uh, Bapak Gubernur dulu. Komentator dari <laughs> tadi. Ya, ya, uh, saya kira gini. Tadi disampaikan oleh Prof Budi bahwa uh, Gunadarma itu sebagai sebuah institusi punya peran yang penting di dalam memahami paling tidak ya dan atau uh, memandang lah memandang Indonesia dari sudut pandang kelembagaan sebagai sebuah institusi pendidikan. Nah, ini sangat penting perannya karena suara pendidikan itu suara akademis, suara keilmuan yang kemungkinan besar itu akan menjadi wacana penting untuk diterima oleh masyarakat. Karena IKN ini kan satu momentum yang sangat besar yang nanti punya dampak yang sangat luas terhadap kehidupan kita sebagai sebuah bangsa itu. Maka Gunadara masuk ke dalam ke dalam forum itu untuk mencoba me memfasilitasi pemikiran-pemikiran terutama di kalangan perguruan tinggi dan beberapa uh, apa uh, uh, institusi ya yang terlibat di dalam bagaimana IKN ini dikembangkan. Jadi peran penting ini kemudian diambil oleh Gunadarma, dicoba difasilitasi melalui kegiatan kita hmm. yang uh, dinamakannya saja UG Talk eksklusif ini eksklusif <laughs> benar <laughs> ini satu apa satu fasilitas yang sangat yang sangat keren ya bagi hmm. bagi UG TV tentunya nah inilah yang uh, perlu kita lakukan terus menerus sehingga sampai satu tahun seperti yang kita lalui saat ini dan mungkin ke depan nanti apa saja yang perlu kita uh, tindak lanjuti dari kegiatan satu tahun ini supaya uh, apa uh, Uh, apa namanya uh, cara kita memandang IKN itu terus berkelanjutan gitu jadi kembali lagi ke tadi bahwa IKN ini adalah satu titik-titik tolak Indonesia untuk mengarah ke depan dengan cara baru cara pandang baru walaupun sebetulnya uh, cara pandang ini sudah sudah dimulai oleh satu kajian-kajian yang strategis dalam kerangka keindonesiaan gitu jadi IKN ini tidak serta merta dipilih dan kemudian ada di situ. Jadi eh, khususnya pemerintahan eh, Presiden Jokowi itu memulainya dengan melihat makro Indonesia dalam kerangka konstelasi ruang kota nasional, gitu, tata ruang nasional. Jadi ini penting sebagai satu kajian eh, titik awal bagaimana IKN itu ditempatkan di sini di Kalimantan Timur. Jadi misalnya melalui kajian konektivitas yang sudah dikembangkan sejak awal pemerintahan Jokowi bahwa konektivitas itu adalah inti uh, apa inti uh, landasan teoritiknya, landasan ya. teoritik bagaimana IKN itu kemudian ditempatkan di Kalimantan. Sehingga ini karenanya perlu didukung oleh kajian-kajian terutama dari lembaga-lembaga uh, riset atau uh, pendidikan tinggi khususnya. Jadi ini yang mungkin uh, menjadi apa menjadi uh, titik tolak bagi guna Dharma untuk memfasilitasi wacana-wacana yang berkembang di dalam uh, apa perjalanan IKN itu supaya masuk di dalam ranah akademik dan guna Dharma sebagai lembaga pendidikan tinggi di bidang di bidang ini ingin memfasilitasi itu. Jadi saya kira itu yang paling apa paling penting untuk di Uh, apa namanya dijadikan ya dijadikan wacana di dalam uh, memandang IKN ini secara secara tepat gitu karena banyak kan di di luaran bahwa uh, mempertanyakan bukan artinya bukan artinya mempertanyakan secara uh, ini artinya masyarakat itu ingin tahu sebetulnya gitu sebetulnya kenapa IKN di sini gitu kan nah ini sebetulnya kajian-kajian uh, seperti itu perlu dimunculkan gitu. seperti tadi misalnya konektivitas itu kan tidak tidak serta merta jadi bagaimana konektivitas Indonesia itu menjadi titik tolak untuk mengembangkan keseluruhan sistem e, ruang kota misalnya potensi-potensi yang ada maka dikembangkanlah e, misalnya e, apa e, e, potensi pariwisata nasional di mana saja kemudian titik, titik sumber daya sumber daya alam itu ada beberapa sumber daya alam yang potensial di beberapa titik dan itu kemudian dirangkai dalam sebuah keterhubungan gitu. keterhubungan udara, keterhubungan laut, keterhubungan uh, darat. Kemudian dibuatlah titik-titik simpul di luar-luar dengan perbatasan dengan negara lain seperti misalnya li pos lintas batas. Itu sekarang didesain ya. sedemikian rupa ya. gitu. Dan itu semua kan menjadi simpul yang yang uh, IKN di Kalimantan Timur sebagai tengah-tengah gitu. Ya. Jadi ini saya kira yang ya. yang perlu kita kawal sebagai uh, lembaga pendidikan tinggi. Ya, ya, mbak Rasik. Kita sepakat bahwa uh, IKN ini kan uh, perannya cukup besar. Ya. Memang dari uh, lokasinya dipilih betul-betul konektivitas tadi bagaimana menghubungkan uh, wilayah Nusantara yang begitu luas. Pro Budi lagi bisa diceritakan nggak, Pro Budi? Tadi kan memang kita ingin berperan untuk mendukung program-program strategis nasional sebagai perguruan tinggi pun kita juga ingin uh, apa ya tidak hanya di dalam sendiri kita uh, uh, belajar dan uh, apa ya mencipt menciptakan lulusan lulusan tapi kita ingin berperan langsung pada masyarakat atau pemerintah strategi di balik layar dalam artian kita me me menyusun program ya. ini bagaimana cara menginformasikan yang bisa tepat sasaran mudah dipahami, ya. itu prof. Ya, ketika itu saya masih ingat bahwa ketika memang kita sepakati dan sesuai dengan arahan pimpinan membuat program khusus tentang IKN yang tentu durasinya panjang gitu ya. Nah, ini bisa menjadi program yang insya Allah mungkin yang kalau dalam sini itu kan ada tuh yang apa serialnya ya, betul. Karena begini ya, ketika itu kan kita bingung mengenai konsep acara ya, kan di satu sisi kan. Kadang-kadang Universitas webinar itu ketika ada semacam kajian dan disosialisasikan langsung ke masyarakat, apalagi yang melalui GTV itu kan selalu ada konsep seperti seminar gitu ya webinar yeah. gitu. Dan ketika itu kita coba uh, di awal itu adalah bagaimana dengan bincang-bincang santai seperti kita sekarang, karena kan uh, sasaran dari UGTV ini kan heterogen gitu ya. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan tentang pemindahan kebijakan ini ya yang sangat luar biasa tentang di ibu kota ini kan tentu harus dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Hmm. Itu yang pertama ketika ya. itu. Jadi konsep acaranya gimana gitu. Jangan saya jangan sampai terlalu akademis gitu ya, ya. seperti seminar ini ya. Itu yang ya. pertama kan gitu. Kemudian yang kedua, justru kita juga karena eh, pembinaan Ibu Kota kan multidisiplin ilmu gitu ya. ya. Sehingga nanti keragaman narasumber pun tidak hanya akademisi ataupun katakanlah para peneliti ataupun dosen-dosen dari Universitas Bina Dharma ya. gitu ya. Lah. Sehingga yang Konsep yang kedua itu adalah bagaimana kita libatkan beberapa stakeholder utama yang tahu persis bagaimana uh, kebijakan walaupun mungkin di studi pendahuluan. Kita kan masih ingat ya bahwa di episode pertama kan kita hadirkan uh, pemenang sayembara. Itu yeah, kan yeah. gitu ya. Yeah, Karena yeah. di situ kita kan ke, yang yang apa ya? Tingkat kesulitan di tahap awal adalah kita mencari informasi gitulah mm -hmm. tentang IKN itu sendiri. Karena undang-undang kan baru terbit gitu ya. Eh, katakanlah tadi 15 Februari 2022, ya. Ya kita cermati tetapi kan ketika namanya undang-undang kan belum ada produk turunannya Betul. yang lebih detail gitu. Sehingga salah satu informasinya itu tadi ya, kajian-kajian dari Bapak Penas, kajian dari, Bapenas, kajian ya. dari Pemenang Sayembara itu menjadi bahan dasar kita yang pertama. Baru nanti mencari narasumber. Nah, kalau saya lihat itu sebenarnya kalau dalam satu tahun itu kan ada beberapa apa ya, ada tonggak-tonggak gitu ya. ya. Ketika pertama kita mungkin kesulitan... Eh, Uh, apa Bukan kesulitan sih, bagaimana uh, format, format acaranya? Dulu format jalan iya. gitu ya, yeah, yeah. Format tapi kan yang biasanya pas. yang penting jalan dulu gitu. Yeah. lah, Betul. Walaupun mungkin ada beberapa yang karena kita belum terlalu banyak menggali informasi di peraturan perundangan, kecuali undang-undang tadi ya. Akhirnya kita memang dilengkapi dengan beberapa tayangan-tayangan yang sifatnya seperti kita uh, seminar sebenarnya. Yeah. Tapi buat saya, ketika itu apa-apa yang penting kan jalan gitu ya. Yeah. Yeah. Nah, setelah itu kita baru berpikir gitu loh. Kenapa kita tidak langsung ke lapangan? Kita lihat bagaimana uh, sebenarnya progres. Walaupun sebenarnya ketika awal tahun 2022 ya memang belum uh, terlalu kelihatan ketika ya. itu ya. Tetapi seiring dengan pentahapan pembangunan hmm. IKN yang ada lima, dan itu tentu ada di perukuran akhirnya muncullah di bulan April itu produk turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 gitu nah. Nah, di sini kan menjadi bahan kita nih hmm. untuk diskusi ada peraturan presiden nomor 62 tentang otorita, hmm. nomor 63 tentang perencanaan induk eh, IKN nomor 6 nomor 64 itu malah ini lahannya Pak Rajik dan bu panja nih. <laughs> bagaimana rencana tata ruang dan apa kawasan ya, strategik ya, ya. dari IKN khusus untuk periode 2022-2024 perpres nomor berapa ya, ya. itu bisa kita bedah gitu. Belum lagi tentang eh, apa eh, pendanaan ataupun pertanahan itu kan juga penting. Nah, jadi setelah itu kalau saya boleh sedikit kilas balik ya akhirnya Pak Panja kan menuju IKN kan gitu yeah. ya. <laughs> Tetapi ketika itu kan kita bingung juga kan. Yeah. Nih gimana nih pembagian tugasnya? Akhirnya karena di dalam ketika itu udah muncul peraturan presiden yang merupakan peraturan IKN kan konsep IKN itu kan segitiga kotak, ya tiga kota hmm. kan? Samarinda, Balikpapan dan IKN gitu ya. ya. Akhirnya kan kita berbagi ya. Pak yeah. ke kebagian mana Samarinda ya? Kemarin tidak tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kalau saya kan fokus. Tiga-tiganya. Tiga <laughs> <laughs> Jadi artinya seperti itu ya. Jadi ya. Eh, akhirnya setelah itu ada perubahan format bahwa ya. setiap eh, ada serial ikan itu selalu ada liputan khusus dari teman-teman yudis ya. ya. dari lapangan, termasuk narasumber-narasumber yang memang ada di lapangan. Ya, ada lapangan. Nah, disitulah mulai bagaimana kita memperkaya program eh, yudis talk serial ikan ini dengan liputan-liputan khusus dari UGTP, dan akhirnya karena kebetulan juga dengan pembangunan kampus tadi, dengan proses untuk perizinan program studi di luar kampus utama, jadi selalu ada aja gitu ya, uh -huh. delegasi, uh -huh. delegasi yeah. Universitas Bunda Dharma untuk yeah. pergi ke sana, dan yeah. biasanya tim UGTP ikut, ikut. dan itu mempersiapkan liputan-liputan uh -huh. khusus yang nanti disesuaikan dengan tema-tema yang sangat beragam kan gitu. Yeah. Seperti uh, yeah. cerita <laughs> satu tahun <laughs> yang lalu. Saya beralih ke Pak Rasik. Pak Rasik bisa diceritakan. Terlebih dalam mempersiapkan teman-teman, ya. timnya ya. untuk me, apa, menyusun tema-tema hmm. yang dibicarakan ya. uh, per minggunya itu, saya rasa juga tidak mudah. Iya, ya itu pasti. <laughs> <laughs> Tapi begini, kembali lagi ke hmm. tadi ya, sebetulnya kan, uh, apa, pemin... Pemindahan. Nih kalau kalau katanya yang dari Kalimantan itu bukan pemindahan nih Pak, ini kembalinya kembali, Bukota, kembali. Ya. ke Kalimantan Timur. Jadi sebetulnya uh, <coughs> Gunadarma ini memerankan uh, kegiatan ini sebetulnya ingin mempertemukan mempertemukan berbagai pihak. Jadi UGTV ini adalah simpul. Jadi ada sumber uh, sumber asli dari Kalimantan, ada sumber secara uh, kebijakan strategis dari pemerintah. Kemudian ada sumber-sumber kajian gitu ya, lembaga-lembaga atau stakeholder yang yang beragam ya tadi yang seperti sampaikan sebagai narasumber. Nah ini ingin mempertemukan Dharma punya fasilitas UGTV yang bisa dijangkau oleh semua pihak gitu kan, secara secara apa dari berbagai saluran-saluran yang hmm. sangat melalui TV channel, melalui YouTube, melalui uh, live streaming, live streaming gitu. Jadi Dharma ingin fasilitasi, fasilitasi itu dengan fasilitas yang sudah ada. Jadi sebagai simpul untuk mempertemukan se seluruh informasi yang ada. Karena memang pada awalnya kan IKN ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Karenanya di sini adalah sebetulnya ingin memberi uh, ruang bagi informasi itu supaya memadai dan bisa diterima oleh semua pihak gitu. Itu tujuan tujuan awalnya kan seperti itu ya oh, alhamdulillah. Yeah. 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 Jadi <clears throat> itulah karenanya peran perguruan tinggi di sini penting sekali. Nah kebetulan Gunadarma punya fasilitas seperti ini, maka gunakanlah ini sebagai sebuah media informasi yang penting gitu. Uh -huh. Jadi intinya uh, UG Talk eksklusif karena namanya eksklusif sekali ini uh -huh. ya, acara yang sangat uh, rutin tadi seperti disampaikan sudah ada beberapa episode. Nah bagaimana simpul ini terus di diisi dengan beragam informasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu hmm. gitu. Dari berbagai hal, dari berbagai uh, narasumber, dari berbagai kajian gitu. Sehingga IKN ini yang memang merupakan satu tonggak penting bagi perkembangan uh, pembangunan di Indonesia, ini harus di di apa? dimonitor terus-menerus hmm. atau diberikan informasi yang memadai gitu. Jadi saya kira itu. Ya. Baik, kita tahan dulu. Segmen satu, uh, sepertinya kita harus uh, rehat sejenak, itu pemirsa TV dan kita akan uh, dengarkan ini, saya nanti akan minta Prof Budi menjelaskan ini, satu lagu dari pilot band Gunadharma untuk Indonesia terbaru. satu cinta bina dharma untuk Indonesia Indonesia Pemirsa UGTV, kita masih berada saat ini di segmen kedua dari UG Talk eksklusif seri IKN. Kali ini tayangan spesial, satu tahun serial UG Talk IKN masih bersama Prof. Budi Hermana dan Bapak Dr. Nasik Hasan. Prof. Budi, ini rekamannya barusan ya Prof ya? <laughs> <impar> Luar biasa, <impar> bisa diceritakan Prof. Jadi begini ya, kadang-kadang ketika kita, tadi kan di segmen satu, salah satu yang menjadi pemicu dan pemacuannya program UG uh, Talk eksklusif serial ini itu hmm. adalah kaitannya dengan konsep perencanaannya. Hmm. Tapi lagi-lagi kan kalau sebagai institusi pendidikan kan kita punya yang namanya visi gitu. Ya. Hmm. Nah ini saya kagum dengan pilot ini gitu. Bagaimana membaca visi yang biasanya adalah redaksi kalimat akademis gitu ya. Yeah. Itu menjadi sebuah ya bukan puitis ya. Menjadi dari orang seniman kadang-kadang kan bagaimana esensinya kan ketangkap ya. gitu ya. Saya tadi kan mm -hmm. apa satu dalam asa mewarnai dunia. Ya. gitu Itu kan? Betul. Itu kan sebenarnya betul. menggambarkan visi Gunadarma ya, gitu ya. Bahwa ini sekalian ini saya juga uh, sosialisasi tentang visi terbaru Universitas Bina 2022-2026. Ya. Itu kan menjadi perguruan tinggi swasta berorientasi global ya. gitu kan? dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola dan tridharma yang adaptif, transformatif dan uh, apa istilahnya itu uh, inovatif, ya kan, ya. dalam mendukung daya saing nasional. Ya. Sehingga ketika diringkas saya suka dengan tadi ya, ya. liriknya ya, ya satu dalam asa mewarnai Warnai dunia, dunia. Ya. gitu kan. Jadi artinya uh, akhirnya itulah yang kadang-kadang ya. Situasi yang sifatnya, kalau kita kan kadang-kadang akademis gitu, kajian kan gitu ya Dengan cara bagaimana kita me -pilot membuat lagu itu kan menjadi memotivasi tetapi sekaligus menginspirasi gitu ya Nah ini yang sebenarnya uh, esensi dari lagu ini Tetapi kalau kita lihat ternyata ini salah satu versi lagu Gundana untuk Indonesia dengan video klipnya adalah IKN KM. Karena kan bisa saja kita beberapa video yang beberapa macam-macam ya, gitu ya. ya kan ya. yang versi pertama itu kan adalah fasilitas-fasilitas di ya, Kampus Gunadarma ya. Guna nah kebetulan karena pilot juga memang ada maksudnya dibawa ke sana, karena nanti ada dua lagu baru lagi yang mungkin hmm. ini masih belum oh. bisa di-launching kan gitu ya. <laughs> <Si Rangiternya laughs> dengan IKN gitu loh. Ini, ini, ini luar biasa gitu. Oh. Sampai segitunya ya pimpinan <laughs> dan juga termasuk pilot ini, bagaimana akhirnya kita menciptakan dua lagu tetapi nanti kalau ini saya belum bisa bicara banyak gitu ya. <laughs> Masih rahasia disimpan. Tapi dulu. Itu ya. Jadi esensinya ya. itu saya, saya suka dengan liriknya ya. ya, karena itu jadi menjadi motivasi kita bagaimana kita menjaga asa, uh -huh. termasuk dalam, dalam konteks IKN itu menjaga asa kita bersama karena visi ya. IKN itu kan simpel, ya. kota dunia untuk semua, ya. sangat simpel. Iya. Ya. Kota dunia untuk semua, tetapi untuk mencapai tiga tujuan kan. Ya. Pertama adalah se menjadi kota berkelanjutan di dunia. Ya. Ya. yang kedua itu adalah sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, hmm. kemudian yang ketiga adalah menjadi simbol identitas nasional. Ya. Nah, ya. Ya. lagu ini sebenarnya merepresentasikan itu, gitu. Kalau dalam Ayo. konteks IKN, hmm. gitu, Bu Panca. Ya, menarik, Prof. Kita tunggu lagu-lagunya yang masih disimpan <laughs> dan belum dilansing. <laughs> Baik, uh, Pak Rasik, kita melanjutkan obrolan kita di segmen satu ya, tadi. Ya. Kita sudah um, mulai berbicara. Setahun serial IKN itu sendiri yeah. kan adanya mm. memang perubahan-perubahan gitu ya, perubahan-perubahan format yeah. yang menuju yang tentunya lebih baik, diharapkan lebih baik. Nah, uh, mungkin Pak Rasik bisa menjelaskan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh teman-teman itu Pak? Mulai dari menyusun tema juga nggak gampang juga Yang itu sebenarnya gini, ya, ya. sebelum nanti Pak Rajik ya mm -hmm. Kita ini kan dosen gitu ya mm -hmm. Kita kayak merangkap produser, merangkap <laughs> reporter <laughs> Akhirnya untuk dubbing voice over ya, ya kan gitu ya hmm. Ini host kan suatu pengalaman host yang juga. baru kan, ya, jadi betul, host gitu ya. Betul. Dan itu tidak mudah <laughs> Tapi ya asik-asik aja gitu kan. ya. ya, mau kemana ya, Tentu kita kan tidak bekerja sendiri nih, kita sebuah tim ya, ya. Jadi uh, terutama ini dari YGTV ya sebagai fasilitator untuk bisa menjelaskan mm. dalam format seperti ini gitu. Nah sementara bagi kami di teman-teman tim terutama di ya di Fakultas Teknik Sipil, ya, walaupun ini bukan mm. bukan Fakultas Teknik Sipil yang mm. harus yang harus uh, apa uh, mencari format uh, ini apa mm. uh, kajiannya te atau tema-tema seperti tadi disebutkan panca Jadi uh, IKN ini kan Sebetulnya adalah uh, kehidupan kita ya, hmm. akan berdampak pada kehidupan kita. Sehingga semua sumber itu sumber informasi itu apapun bisa digali kan seperti itu dan, dan bisa menjadi bahan kajian gitu. Nah itu disitulah sebetulnya karena saking banyaknya hal yang harus diliput atau harus harus diangkat sebagai sebuah hmm. bidang kajian, jadi kesulitan sendiri apa nih tema yang akan diangkat? <tinyat> <tinyat> ya, ya, ya. Ya. Jadi karena semua semua aspek bisa di bisa di ini bisa di hmm. Menjadi sumber, sumber inspirasi atau sumber uh -huh. informasi, seperti yang kemarin disampaikan oleh uh, salah satu pemenang Sembara saimba, pemenang uh -huh. ikn. yang pertama yang paling berat itu sebetulnya adalah mencari sumber-sumber informasi. Yeah. Jadi, ketika dia ingin ikut di dalam sebuah Sembara ini, uh -huh. dia uh, mereka sebetulnya di antara peserta itu berlomba-lomba mencari informasi-informasi penting, yeah. gitu. karena ini menjadi modal dasar. Ya, uhum. seperti kita, kita tahulah. Kalau kita merencanakan, uhum. pertama adalah menggali informasi, uhum. kemudian yang kedua, informasi itu dicoba dianalisis, ya, uh, dianalisis sehingga menghasilkan sebuah uh, sintesa, sebuah uhum. kumpulan, kumpulan informasi yang menjadi titik tolak. Bagaimana desain uhum. itu akan dilanjutkan dalam sebuah uh, format desain gitu. Uhum. Jadi, jadi paling paling susah memang mencari uhum. sumber informasi uhum. gitu. Informasi apa nih yang yang bisa terkait dengan IKN? Sementara IKN itu adalah kehidupan kita, gitu. sehingga semua informasi bisa apapun yang bisa yang kita angkat ya sebagai sebagai apa bidang kajian itu bisa jadi bisa jadi menjadi pijang gajian ya sumber-sumber informasi penting itu. Kita bicara apa Bicara arsitektur kah? Bicara rumahnya? Bicara bentuknya gitu kan? bicara arsitektur aja melebar kemana-mana yeah. bisa orangnya bisa tempatnya bisa simbol-simbolnya gitu kan yeah. jadi uh, aspek-aspeknya sangat banyak spektrumnya sangat luas sehingga memang waktu waktu kita akan me mencari tema untuk apa nih uh, minggu ini apa nih gitu kan walaupun sudah disusun dalam mm. dalam format yang panjang yeah. ya mm, yeah. minggu ini ini minggu ini gitu. Tapi setiap minggunya itu kita selalu dihabiskan oleh diskusi-diskusi ya. tentang itu. Ya. Dan uh, tadi yang disampaikan Pak Rasik tentang bagaimana uh, tidak mudahnya mencari ya. sumber informasi. Saya ingat betul waktu di awal-awal itu, dan Pak Rasik di awal-awal tadi juga disampaikan bahwa kan kita masih turunan dari undang-undangnya belum ya, ada pelaksanaannya masih 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 wacana ya. perbincangan. Itu pada waktu kita mau mencari narasumber, banyak juga yang tidak bersedia karena saya belum tahu. Betul. Ya, itu betul. apa? Ya. Saya belum memahami dan lain sebagainya. Ya. Itu kesulitan di awal-awal Prof. -awal ya. Di awal itu ya. 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 Kelihatannya orang ada kehati-hatian, takutnya takut ya. ya karena ya. Kan memang belum ada landasan formal betul. yang lebih detail betul. gitu ya. ya. Betul. Ya. Baik, pemirsa Yuji TV, kita akan uh, tahan dulu pembicaraan kita. Kita saksikan berikut video tapping buat tahan, tahan ini, dulu nih. Ya, 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 titik nol ini gimana nih? Ya, ya, titik ini, Pak. Rob, uh, bicara tentang uh, titik nol ini tentu uh, tidak lepas dari uh, apa namanya uh, keberadaan desa Bumi Harapan yang ada di Kecamatan Sepatu ini. Hmm. Ya. Mungkin begitulah para pendahulu ya. Hmm memberi nama desa ini menjadi eh, hmm. dengan nama Bumi Harapan tentu hmm. sudah punya apa uh, uh, prediksi ya yeah. atau bayangan-bayangan ke depan bahwa suatu saat memang desa ini akan menjadi sesuatu yang sesuai dengan harapan mereka yeah. sesuai dengan namanya yeah. bicara dengan terkait dengan titik nol mm -hmm. ini sebenarnya ini adalah titik ikat ya. itik. untuk uh, menjadi <laughs> benchmark. Hmm. Uh, uh, bagaimana nanti uh, meletakkan bangunan-bangunan hmm. yang akan dibuat di, hmm. uh, buat di uh, ibu kota negara ini? Hmm. Uh, dari sinilah nanti diambil koordinat, misalnya istana ya. negara itu berapa, hmm. terus wapres itu berapa, yang lain-lainnya hmm. begitu. Termasuk elevasi, elevasinya ya, dari masing-masing kantor-kantor -masing, uh, atau bangunan-bangunan uh, 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 yang akan dibangun nantinya hmm. karena menurut uh, apa perencanaan uh, para perencana hmm. uh, filosofinya bahwa tidak boleh ada uh, uh, bangunan uh, letak bangunan itu yang hmm. lebih ketinggian istana negara hmm. uh, maka penting titik nol ini ditetapkan ya. di untuk menjadi eh, acuan. acuan bagi semua hmm. rencananya, jadi artinya ketika jadi acuan dan menentukan lokasi istana, berarti istana tidak di sini ya. Tidak. rencana bukan, gitu kan, dan bukan, bukan di sini. Berarti ya. di, di apa? Di yang elevasinya yang paling tertinggi ya, untuk nah. di KIPP, untuk yang istana itu Iya. Bukan sebenarnya, hmm? bukan juga uh, lokasi tertinggi di daerah sekitar ini, hmm. tapi itulah. Uh, lokasi yang dianggap paling ideal, paling ideal, ketinggian yang paling, paling ideal, ideal untuk membangun di sana negara itu. Hmm. Uh, sehingga nanti bangunan-bangunan yang lainnya hmm. akan mengikuti hmm. secara pelan-pelan ketinggian menyelesaikan hmm. uh, uh, apa? menyesuaikan ketinggian dengan istana negara. Yang jelas tidak boleh ada bangunan hmm. yang elevasinya lebih tinggi daripada elevasi istana negara. Nah, itu. Jadi gambaran kedepannya seolah-olah nanti kalau dari jarak jauh yang pertama kali kelihatan mungkin Istana Negara ya. Betul. Betul ya. Jadi Istana Negara dengan latar belakang burung saya burung garuda. Betul. Kita lihat desainnya ya, kan megah bisa gitu ya. me, me, Apa namanya? Hmm. Uh, meng, seolah-olah mengayomi, mengayomi seluruh, ya, iya. me, me, apa namanya? Uh, ya mengayomi seluruh kantor-kantor uh, 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 pendukung ya, negara. Betul. Kira-kira uh, gitu. jauh nggak dari sini Pak? Dari titik yang kalau Bapak udah mengetahui dari persisnya sini ke untuk kurang lebih dua kilo dua kilo ya, ya. dua kilo ya ke um, arah sana pak sesuai tulisan itu sana. Kesana, <laughs> di belakang ke arah arah yang lebih tinggi uh. ya, gitu itu kelihatannya teluk Bali papan kelihatan apa pak bupati bisa cerita iya iya baik uh, pemirsa Yuji yang saya uh, hormati yang saya cintai bahwa sekarang ini kami dengan Yuji kru Yuji berada di tempat yang paling tinggi di kawasan ibu kota negara. Dari sini kita bisa memandang uh, wilayah IKN ini hampir 90% wilayah IKN bisa terlihat dari sini. Sekarang kondisinya seperti ini masih dipenuhi dengan hutan-hutan tanaman industri yang mungkin sebentar lagi tinggal kenangan, tinggal cerita. Karena memang harus dipanen. Nah, dan tentu juga uh, bersamaan dengan akan dibangunnya semua sarana-sarana dan prasarana pemerintahan tentu hutan-hutan ini satu sedikit demi sedikit akan ditebang dan dipanen juga tetapi insyaallah akan diganti dengan tanaman endemik Kalimantan Timur yang lebih beragam gitu. Yang lebih beragam. Ya. Ya. Baik, pemirsa UGTV, kita akan lanjutkan perbincangan kita Prof Budi mungkin bisa menambahkan, tadi kan hmm. sudah mewawancari beliau, ya. mungkin ada yang belum diceritakan atau gimana, <laughs> Silakan Prof. Ya itu tadi ya menyambung apa yang tadi kita diskusikan di segmen sebelumnya, bahwa kalau kita lihat evolusi, lah, sebenarnya bukan evolusi, revolusi gitu ya. Perubahan konsep gitu ya, ya. yang tadinya mungkin kita bingung mencari narsu. topik, ya, narsu, topiknya aja udah bingung. Gitu ya. <laughs> belum lagi nanti rebutan topik gitu, ya. siapa yang duluan, siapa yang belakangan <laughs> gitu. Tapi yang yang nah ini sebenarnya dengan adanya tadi ya narasumber yang memang terlibat langsung di lapangan dan kebetulan kita itu dengan Penajam Pasir Utara itu kan sudah ada kerjasama sama ya, ada ya, dengan, sesama, dengan tadi sebenernya. ya, lagi-lagi -lagi dengan pengembangan apa program studi di luar kampus utama ataupun Tridharma yang kaitannya dengan pembangunan IKN gitu ya. Nah, jadi e, ketika konsepnya bukan berubah sih kita perkaya uh -huh. dengan uh, UGTP langsung ke sana, uh -huh. tambah lagi tadi pilot pun udah ke sana. Uh -huh. Akhirnya Bagaimana kita menyampaikan dengan cara yang mungkin lebih mudah difahami lebih mudah di, ya. Dengan banyak visualisasi bagaimana progres perkembangan di lapangan gitu. Termasuk bagaimana harapan-harapan dari masyarakat lokal hmm. Ataupun dari aparat dari pemerintah daerah di sana Pak Bupati Penajam Pasar Utara ini betul-betul yang memang sangat membantu kita ya hmm. Untuk akses ke berbagai lokasi yeah. Dan tadi di dua... Nah, titik nol kan menjadi titik. salah satu destinasi wisata ya, juga betul, kan gitu betul, ya, betul, betul. sekarang kan udah mulai tertutup karena memang sedang masih pembangunan, pembangunan. gitu ya, jadi di situ yang menarik itu sebenarnya bukan lagi-lagi ya kalau kita selaraskan dengan visi dengan lagu ikn uh -huh. dan ternyata titik nol itu berada di desa bumi harapan <tuk> uh, gitu ya. betul betul ya, jadi ya. harapan semua orang hmm. sehingga hmm. nanti ya ini dilalahnya kan seperti itu ya. Gitu <tuk> ya, itu ya. ya, ya. Lagi. Yeah. Nah, ini yang menariknya sebenarnya itu. Jadi perubahan-perubahan acara yang di satu mm. sisi akhirnya kita kemas sedemikian rupa, ya akhirnya kita berangkat juga kan ke sana yeah. gitu. Ya. Walaupun akhirnya tadi ya sambil guyonnya siap-siap ya jadi reporter, siap-siap <laughs> <laughs> jadi copywriter, siap-siap jadi yeah. host gitu Betul. kan, siap-siap jadi pengisi suara. Yeah. Tetapi buat saya itu menjadi pengalaman yang yeah. luar biasa Betul. gitu ya. Yeah. Yeah. Nah, itu yang menariknya di situ. ya yeah. Dan tadi kalau uh, berbicara tentang Perjalanan pada ya. saat kita ke lapangan Untuk meliput Kita tidak hanya sebenarnya melihat IKN dan kota-kota ya. uh, penyangganya Tapi bertemu dengan masyarakat ya. Tokoh adat betul. Banyak sekali informasi-informasi informasi yang kita dapatkan Di sana uh, Sayang kemarin kita tiga kota ya Pindah-pindah terus ya. dan masih banyak lagi uh, Masih hmm. banyak lagi yang kemarin sudah kita intip Ini kita nggak sempat untuk ke sana Tengah arong, gitu. ya. Ya, Arong Dan lain sebagainya Pak Rasik pengalamannya kemarin Pak Ya uh, itu memang pengalaman nggak terduga. <laughs> ya ini benar-benar benar-benar terjun ya. Artinya pengabdian ini bentuk pengabdian, tuh ya, bentuk pengabdian masyarakat. Tapi sekaligus penelitian sebetulnya. Kalau diperdalam lagi ini kan menjadi kajian yang sangat menarik, terutama bagi teman-teman di arsitek ya dan sipil gitu. Terjun ke lapangan melihat sesuatu itu kan nanti bisa jadi bidang yang menarik. Dan kebetulan, sebetulnya kayak di arsitektur, ya, di arsitektur kan sudah ada mata kuliah sinematografi arsitektur ya, nih. Untuk nah, ini sebetulnya sangat-sangat compact dengan tujuan kita. Nih, uh -huh. ada fasilitas CGTV, kan. kemudian uh -huh. bagaimana nanti IKN sebagai tema penting untuk menjadi bahan pembelajaran, gitu uh -huh. kan. Masuk dalam mata kuliah sinematografi ini mungkin ini perlu nanti ke depannya ini perlu dipersiapkan sehingga mahasiswa itu ikut terlibat di dalam bagaimana pendidikan tinggi itu berperan di dalam sebuah praktek langsung di apa masyarakat khususnya pembangunan gitu. Jadi ini menariknya di situ. Nah memang kemarin karena kita masih awal-awal sehingga waktu masuk ke lapangan itu dan mendadak ya waktu dan belum tahu medan ya jadi masuk ke sana ya seperti melihat belantara gitu. Nah kalau dalam istilah uh, dalam istilah apa dalam istilah uh, revitalisasi kawasan itu kita dihadapkan pada saujana oh. saujana hmm. itu artinya sejauh mata kita memandang hmm memandang apapun itu bisa jadi kajian. Memandang ya, ya. ke sini ini, ke sini <laughs> kan seperti betul, itu. Betul, jadi betul. kita dihadapkan pada belantara, Saudara. Memandang ke sana, wah ini bisa jadi topik. Memandang ke sini <laughs> jadi topik. Sehingga uh -huh. akhirnya uh, apa uh, karena banyaknya pilihan-pilihan, maka yang kita renungkan itu pilihan apa sih yang tepat untuk minggu ini? <laughs> <laughs> dan siapa ini uh -huh. yang yang berangkat ke sana yang kemarin saya Bu Panca dan Bu Irina kemarin kan dari uh -huh. sipil ada betul. Beberapa Pulang dosen yang lain Heri. juga nah ya. Terutama juga uh, Prof. Budi hmm. Prof. Budi juga masuk di lab gajian itu <laughs> Ini seperti kita ini dilepas dalam berantara Silahkan ambil manfaat hmm. dari apa yang dilihat <laughs> ya. Ya. <laughs> Seperti itu kan Tapi uh, uh, sejalan perjalanan uh, serial kita Prof. Budi dan ya. Pak Rasik hmm. Yang awalnya memang lebih banyak yang akademisi ya, ya Kita okay. memang lebih banyak akademisi Kemudian kita berhasil uh, punya beberapa rekan ya, dari ya. Uh, pemerintah daerah ya, setempat, ya. Kemarin juga ada ketua IAI Kalimantan ya, Timur. Ya, kemudian ada sejarawan, ada tokoh betul. masyarakat. Ya. Saya rasa memang sudah komplit, gitu kan? Ya. Tapi masih ya. banyak juga yang yang belum di, dikaji. Saya yakin itu masih banyak juga yang yang belum dikaji, itu. Ya. Hanya hanya ini dan uh, sepertinya Bambudi mungkin tidak hanya arsitektur dan sipil ya, ya. dari jurusan-jurusan ya. lain. Saya rasa. Bisa juga gitu loh, banyaklah peluang ya, ya, ekonomi, sekolah, ya, oh, ya. termasuk ya Sekoligian dari ya, IT-nya, ya, ya, teknologi. Ya, ya. IT ya, ya, ya. IT. Karena kan kita Betul. berbicara juga ini kaitannya dengan, nah kan enaknya ya ketika peraturan perundangannya itu sudah ada turunnya ya, itu uh, ya, hmm. dengan terutama yang Perpres nomor 63 tahun 2002 ya, tentang perincian rencana induk ikn. Saya tuh seneng banget gitu, uh. karena ternyata wah harga kita kan sebenarnya awalnya kan sampai tahun 2024 ya saya sudah yeah. tahap pertama penggunaan IKN tapi yeah. ketika melihat begitu tebalnya rencana induk wah ini bisa mau kita ditambah satu. <laughs> 2024 Langsung aja kayak bukan ya? ya, ah, mau ditambah gitu dan ini kan kalau dari pentahapan IKN itu kan ada lima tahap ya memang yeah. yang yang unik itu kan dua, dua tahun pertama nih yang menjadi apa ya sangat krusial ya. Karena kan salah satu keberhasilan pembangunan IKN di tahap pertama itu kan nanti 17 Agustus tahun 2024 itu kan nanti apa hari kemerdekaan gitu kan akan dirayakan di sana gitu. Mm. Di tahap pertama. Tapi setelah itu sampai tahun 2045 itu ada empat tahap lain lima tahunan. Mm. Mm. Jadi artinya kalau kaitannya dengan tadi ya bagaimana <laughs> apa ya uh, Mencari topik gitu kan. Yeah, yeah. Sebenarnya juga ini kan proses kreatif kita ya. Dan itu yeah. sekaligus betul. juga brainstorming gitu, saling yeah. mengisi. Tetapi eh, salah satu yang saya sangat suka itu tadi ya. Wah ini ada peraturan ini, mm. kalau kita bedah satu persatu ini yeah. luar biasa yeah. Ya. Yeah. Karena kita tidak, ini kan betul-betul punya -betul menjadi landasan hukum ya. Tinggal bagaimana kita komparasikan dengan dari waktu ke waktu, apakah rencana itu Nah, ini kan yang ya. terpenting yang perlu kita kawal kan gitu ya. ya ada ya. rencana, ada tahapan yang tahapan jelas, jelas, ada indikator ya. kinerja utama setiap uh -huh. periode. Uh -huh. Di satu sisi kita liputan langsung ke sana. Nah uh -huh. ini bagaimana kita meng mengawal dan ya ikut menjaga ya, ikut, lah. bagaimana ya, ya. asa itu betul-betul menjadi kenyataan. Nah, ya. ini, ini yang sebenarnya kedepannya walaupun nanti akan kita bahas tantangan berikutnya gitu. Tantang. Tetapi ya rencana kalau kedepan. saya pribadi ya tadi ya memang. Sangat menarik, gitu. Jadi, ada, yeah. ada pengalaman baru, ada hmm. mungkin bukan skill, ya. Akhirnya, kita pun ya, panca ternyata jadi piawai, ya, jadi host juga gitu loh, jadi reporter juga. <laughs> Masih ingat nggak, kita berdebat? Pokoknya ke sana, jadi lima menit opening closing. Yeah. Voiceover, Benar. Gitu, semua, <laughs> padahal kan untuk membuat narasi. Nah, ini salah satu konsep juga gini, ya. VT kita biasanya kan hanya kompilasi video, akhirnya ilustrasi musik. Hmm. Hmm padahal dengan 3 sampai 5 menit mm -hmm. kita bisa memberikan informasi gitu. yeah. Sehingga kenapa ketika itu ada konsep voice over. Yeah. Ya. Nah, itu saya senangnya voice over itu sekarang ada bahan nih yaitu tadi Undang-undang nomor 3 tahun 2022 mm -hmm. peraturan presiden. sebenarnya kita secara tidak langsung secara visual kita ke sana mm -hmm. bagaimana tadi masih hutan mm -hmm. tapi yeah. desa sisi kita sisipkan informasi gitu mm -hmm. Sehingga itu tadi kalau ke Samarinda jangan lupa, kalau ke jembatan Tenggarong jangan lupa ini ya voice over narasinya kan ya. yang harus agak bukan mikir ya, yang ya. lumayan ada effort lah hmm. untuk kan tidak mudah juga ya membuat narasi. Oh iya, itu mikir, Pak. <laughs> 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 tidak hanya mikir gitu kan, kita harus cari referensi, ya. Bro. Ya. Cari, ya. Referensi itu, itu. cari referensi itu. Kita cari referensi-referensi buka-buka uh, jurnal tulisan-tulisan tentang -tulisan yeah, iya, itu dan iya. kebetulan kemarin juga kita mendapat satu lokasi itu bisa jadi dua tayangan mm -hmm. dan itu mungkin bisa lebih kalau kita mau dalami yeah. ya katakan mm -hmm. contohnya itu. ya pak ketika saya juga kan kebagian buat narasi juga ya mm -hmm. kan ada serial tentang Teluk Bali Papan mm -hmm. ataupun tentang pelabuhan mm -hmm. itu saya sampai mencari ya dari perpres itu kan saya senang itu ya divine mm -hmm. berapa kali sih Teluk Bali Papan disebut di dalam rencana induk mm -hmm. gitu kan mm -hmm. Mm -hmm. Iya kan, ya. itu kan hal-hal yang sebenarnya kalau disampaikan berarti begitu pentingnya ya. posisi Teluk Bali-Papan hmm. karena disitulah e, artinya kan di sisi selatan itu kan e, letak IKN itu kan hmm. gitu ya, nah itu sampai seperti itu gitu, ya, nah, itu ya. kalau kedepannya nanti kita bedah lagi, <laughs> tapi harus tetap jalan lagi ke sana ya, harus. <laughs> Langsung kompak Harus, meskipun ada koper yang kebawa-kebal <laughs> Baik, kita tahan dulu ya. Prof. Budi dan Pak Rasik Pemirsa UTV, kita akan lanjutkan Pada segmen ketiga dan kita akan Ikuti tayangan berikut

Pemirsa UGTV, kita berada di segmen terakhir dari acara UGTok eksklusif IKN dengan tayangan spesial satu tahun serial UGTok IKN. Tadi lagu yang sudah ditayangkan tentang buah bolok itu adalah salah satu lagu dari Kalimantan Timur khususnya dari daerah Kutai, di mana lagu ini menceritakan tentang buah yang digemari oleh hewan kancil, kijang, rusa dan ternyata tidak itu saja. Lirik dari lagu ini menghibur masyarakat untuk bersama-sama melestarikan rumah panggung. Tadi sebut rumah jabok, katakan seperti itu. Baik, kita kembali ke Prof. Budi Hermana sebagai Kepala Bapsi Universitas Gunadarma dan Bapak Dr. Rasid Hasan selaku Dekan FTSP. Kita sekarang sudah di segmen terakhir. Kalau tadi kita sudah bicara tentang Awal mula kilas balik di balik layar bagaimana ya. tayang ini kita susun kita program kemudian perjalanannya dalam setahun hmm. ini sampai kita juga uh, bisa ke lapangan meliput ya, ya. ke depan terus apalagi Prof ini masih ingat gak ketika itu kita berbicara target selain cakupan materi hmm. penentuan narasumber hmm. yang kadang-kadang memang ada dinamika juga ya, ya. karena kadang-kadang kita ada tugas lain. Nanti, mm. saya nggak bisa. Waktu oh, siapa ini penggantinya, kan? Gitu <laughs> ya, belum betul. lagi narasumber yang karena ketika narasumbernya udah udah sepakat, uh, sepakat tanggalnya, tetapi karena ada tanggal lain tanggal tiga, tanggal tiga, tanggal tiga, tanggal kan tanggal tiga, tanggal tiga, tanggal tiga, kan tiga, tanggal kan, ah, sampai tahun tiga, tanggal tiga, kan tiga, tanggal tiga, tanggal tiga, tanggal kan tanggal Ya. bulan apa ya dulu kalau, juga kan? Betul. <laughs> 2004 kan, bulan. Uh, kaitannya apa? kan kalau memang salah satu uh, tonggak penting dalam periode atau tahap pertama pembangunan ikan itu kan adalah 17 Agustus tahun 2000 uh, tadi ya, 24 dua, hmm. dua, 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 dua gitu ya. Kalau kita ke depan berarti hampir satu, satu, satu setengah, setengah kan. Setengah kan gitu. satu nah, kita siap-siap aja, aja nih. Berarti <laughs> kan mencari topik ya sekitar 70-an episode lagi. Ya. Setahun kan sekitar yeah, ya 50 betul, 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 gitu ya. ya, betul, ya betul, gitu kan. setengahnya ya, 75, 75 gitu ya. Kita ya. Betul, betul, betul. Tapi kalau saya lihat sih saya tetap orang yang uh, mencoba optimis hmm. ya. Karena ketika saya baca rencana induk itu saja. Gitu ya. Bab tiga aja, itu kan hmm. apa prinsip dasar dan strategi pengembangan itu kan ada sembilan aspek gitu ya. Hmm. ya pengembangan kawasan, pengembangan ekonomi, Pengembangan sosial dan Sdm gitu kan, uh -huh. pertanahan, uh -huh. pemindahan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, gitu, yeah. Yeah. hidup itu kan luar biasa banyak gitu mm -hmm. ya. Belum uh -huh. bicara bab bab yang lainnya yang sebenarnya uh, lebih lahannya pak Rajika, sama Bu Panca ya misalnya yeah. yang di bab empat itu arahan misalnya, penataan ruang dan yeah. wilayah, yeah. Gitu kan itu. Mm -hmm. Terusnya bab lima itu malah arahan tata bangunan dan lingkungan, mm. ya kan? langsung ya. menuju ke KIPP malah ya. 2022 2024. Ya. Jadi mungkin pemirsa perlu tahu juga bahwa kawasan ibu kota itu kan wilayah ibu kota itu kan seluas ribu gitu ya, ya. ya. 142 hektar gitu ya. Yang terbagi dari ada yang dimaksud dengan kawasan IKN sebesar 56.000, sisanya kawasan pengembangan kan itu ya. Nah, di antara 56 kawasan IKN itu ada yang namanya KIPP sekitar ya. 6000 ribuan hektar ya, ya. Pusat apa eh, kawasan inti pusat pemerintahan yeah. yang salah satu tempat utamanya itu tadi titik nol yeah. Gitu, yeah. itu yeah. di bumi ya itu yeah. kan kalau ilustrasinya mungkin kalau enam ribuan hektar itu sekitar kalau saya bentuk kotak memanjang itu mungkin dua belas kilo kali lima kilo ya enam puluh kilometer persegi gitu kan nah ini eh, jadi kedepannya sih menur menurut saya itu pertama topik sih banyak, banyak. Masih banyak. Masih banyak. banyak, Coba kalau di bedah yang tadi bab 4 bab 5 itu gambar-gambar yang saya nggak ngerti itu bagaimana yeah. jalur transportasi ah, bagaimana yeah, yeah. penataan pemukiman oh. dengan rasio satu dua tiga gitu mm. yang mewah menengah mm. yeah. dan juga sederhana bagaimana yang apa yang sekolah dan ada yang komersial mm. itu di yes. bab, apa, bab 3 dan bab 4 itu luar biasa. Ya. lagi ibu Pancar dari lingkungan juga ya kan ya. apa istilahnya ikatan pem peneliti, peneliti lingkungan, lingkungan binaan, binaan. Nah, nah, Indonesia. itu itu bab tersendiri ya, ya. yang bab, bab lima tadi di IKN ya. itu ya. bagaimana arahan tata bangunan dan lingkungan gitu ya. jadi dari sisi topik buat uh, saya sih Rasanya stok kita yang masih banyak yeah. stok masih Tantangannya banyak. Nah, Narasumber internal Narasumber eksternal yeah. Dan yang ketiga kita buat liputan Yang memang relevan dengan yeah. topik mm -hmm. Sekaligus memantau perkembangan Nah itu tiga tantangan itu Kalau topik mah Bu Panca gak usah nggak, nggak usah, khawatir, usah khawatir, ya? khawatir Yang penting adalah mencari nah, narasumber dan liputan khusus yang relevan Kan kita yeah. maunya yeah. setiap obrolan itu ada liputan yang relevan Nah yeah. sekarang Strategi kita ke depannya justru adalah Mengawal Progresnya Proses, ya. sudah apa nih bulan ini bulan depan satu semester ke depan hmm. kita perbincangkan sesuai ya. dengan konteks tadi rencana ya. induk ya. dan relasinya seperti hmm. apa seperti itu hmm. kalau dari sisi saya ke depannya ya menarik sebentar nanti Pak Rasik akan melanjutkan setelah kita ada uh, tayangan berikut pemirsa JTTV dari Bapak Camat ya? ya Bapak Camat dari Penajam silakan pemirsa JTTV Uh, jadi kecamatan Sepaku saat ini dalam dua tahun lebih terakhir ini ya, uh, setelah pasca ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai calon uh, ibu kota negara baru pengganti DKI Jakarta uh, belakangan ya. Uh, mungkin bisa ditetapkan sebagai kecamatan tersibuk, Prof. Oh, kecamatan di tersibuk di Nusantara, oh, di, eh, di Indonesia. <laughs> iya. Sibuknya dalam berbagai hal ya tentunya, menerima kunjungan-kunjungan, iya, persiapan, kajian-kajian dari Kementerian Lembaga Negara. Hampir tidak ada hari tanpa tidak adanya aktivitas atau kunjungan atau di sini. Kunjungan, kunjungan betul. Titik nah, Nusantara. Iya. adalah Titik geologinya yang persis. Betul. Itu yang iya. tadi dikatakan sebagai titik acuan untuk bangunan di Betul. Tapi kan kita berpijak di desa Bumi Harapan. Bumi Harapan. Ini memang harapan. Uh, memang namanya kan ya. seolah-olah kan sudah merepresentasikan harapan kita ke depan kan itu. Ya? Baik. Pun punya sedikit cerita tentang Bumi Harapan. Bumi Harapan. Ini. Baik, Prof. Uh, ya ini mungkin entah secara kebetulan memang atau sudah ada ya, dari ya. sananya ya takdir gitu ya. Saya kira orang-orang tua dulu dalam memberikan nama ya hmm. Bumi Harapan mungkin bisa dijawab hari ini mulai dijawab uh, sesuai artinya bumi itu merupakan daratan hmm. uh, apa namanya uh, planet daratan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup yeah, nah kira-kira begitu yeah. sementara harapan itu kan asa atau keinginan atau kepercayaan kita untuk uh, memperoleh sesuatu gitu ya yeah. harap nah saya kira ya ini mungkin harapan mm -hmm. kita bersama yeah. bahwa Indonesia uh, berada di apa ibu kota negara kita berada di tengah-tengah nusantara ini yeah kira-kira begitu. sebagainya mungkin nanti punya gambaran nanti yeah. di titik no, bumi, yeah. harapan terutama. bumi Harapan turut bumi harapan. Nanti iya. nanti akan seperti apa? apa sih nanti? Ke 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 Baik, iya. Yeah. Uh, sebagaimana kita ketahui bahwa kawasan inti pusat pemerintahan ini berada di uh, satu kelurahan Pemaluan dan satu Desa Bumi Harapan. Hmm. Nah, di sini uh, di sekitarnya ada 800 sektor itu areal penggunaan lain dan masih ada masyarakat-masyarakat kami di sana. Yeah. Nah, dan ini juga bagian dari KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan dan nanti di sinilah kantor kementerian lembaga negara termasuk istana berdiri. Nah harapannya masyarakat kami juga masih memungkinkan untuk ya berdekatan lah dengan apa namanya istana. Iya, seperti itu. Lokasi ini yang kita kenal helipad atau di mana tempat ketika kunjungan-kunjungan via udara ya, helikopter di sini dan di sini sebetulnya titik terluar dari kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, di ketinggian ini juga Kecamatan Sepaku itu 60% persennya bisa dilihat. Nah, Kecamatan Sepaku ini luasnya 1172 km persegi. Nah, 50 atau 60% itu bisa kelihatan di sini. Artinya ini cukup ketinggian sekali di ketinggian. Ah di sini juga bisa kita lihat di mana kawasan inti pusat pemerintahan secara utuh seluas 6.671 hektar kelihatan dari sini. Nah, di sebelah sana rencana kantor Istana Negara, kantor Istana Negara dan sebelah sini gedung parlemen. Nah, sana kantor-kantor gedung yudikatif sebelah sana. Jadi istana di tengah-tengah diapit. Seperti itu. Dan kalau ya. tidak salah saya lihat ya di Balang ya. itu seperti ada jembatan itu jembatan Pulau Balang. Oh katanya. betul, ya. itu jembatan Pulau Balang. Jadi yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Panajam Pasir Utara. Nah, di sana kelihatan, cuman sayang sekali ya cuacanya agak e, berkabut atau mendung, jadi tidak terlalu tampak seluruhnya. Oh 6671 hektar. Satu hektar. Ya. Kawasan inti pusat pemerintahan bisa terlihat semuanya utuh dari sini. Nah. Ya. Dan ini adalah di luarnya. Di luar. Di luar. Ya, ya di luar. Bagian ya. Ya. Oh, melalui melalui titik ini kita bisa melihat mata gitu ya Pak Syara. Betul, ya. Ke sana nanti menghadap ke sana kalau burung Garuda sayapnya itu menghadap ke teluk Balikpapan. Pemirsa Yuti TV, kembali kita akan lanjutkan perjalanan kita. Prof, saya belum pernah itu ke tempat yang paling tinggi tadi, tempat mau, <laughs> mau ke sana. <laughs> Luar Yap, biasa iya, ya. Lah. Dari tempat yang paling nah, itu paling tinggi ya Prof tuh, ya? Betul. Jadi kita itu kan beruntung ya banyak teman ya jadi dari mm. itu kadang kan sudah kerjasama dengan kabupaten penajam pasir utara mungkin pemirsa mungkin perlu saya cerita sedikit sedikit yeah. geografinya ya penajam pasir utara itu kan terdiri dari empat kecamatan gitu ya mm. uh, penajam waru babulu dan sepaku mm. nah sepaku ini sebagian besar tuh masuk ke wilayah ikn yeah. bahkan tadi yang masuk ke kipp itu adalah tiga desa ya Pemaluan, mm. kemudian ada bumi harapan dan bukit raya gitu. mm. Nah, Kecamatan Sepaku itu ya diikhlaskan gitu ya hmm. untuk menjadi bagian, bagian dari TN. Kan. Ya. Karena sebagian besar dari KIPP tadi yang hmm. 6.600 uh, hektar itu adalah memang di sebagian besar di Kecamatan Sepaku. Nah, wilayah Ikan sendiri kan kalau menurut Undang-undang kan 256.000 ya hektar itu kan terdiri dari sebenarnya yang dominan itu adalah Kecamatan Sepaku dan di Kabupaten Penajam pasar Utara dan uh, Kecamatan Samboja dari hmm. Kutai Kartanegara. Hmm. Yeah. Tapi posisi hmm. Samboja kan yang ke arah timur ya yang ke arah e, pesisir selat makassar jadi mungkin pemirsa tahu persis bahwa kikn itu juga ada lautannya yaitu pesisir pantai itu selat makassar yang itu nah itu sekitar enam ribu hektar jadi dua daratan dua ribu hektar daratan dan enam ribu lautan nah itu sebenarnya dari kecamatan pesisir samboja itu yang dari apa yang mungkin kalau ke sana kan lewat ya kita kalau mau ke ikn tuh kalau dari e, balikpapan itu kan Papan. tol ke samarinda tuh yeah. cuma kalau kemarin kan lanjut ke Hamarinda, Nah kalau kalau IKN kan di kilometer 38 itu belok ke kiri ya. Itu ke di situ ada Bukit Suharto terus putar gitu ada Bukit Banggira. Tadi ada perbatasan penajam Pasir Utara gitu. Baru nanti mutar itu kalau dari Balikpapan. Gitu. Tapi kalau dari sisi penajam Pasir Utara, nah penajam Pasir Utara itu kan dengan Balikpapan dipisahkan oleh Teluk Balikpapan kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau untuk ke IKN itu dari Balikpapan kita nyebrang dulu 15 menit gitu kan pakai speedboat. Ya ke Pelabuhan Peri Penajam, nah dari situ bisa ke IKN juga dari jalur selatan, itu sekitar 70-an kilometer. Kalau dari Balikpapan ke IKN melalui sisi utaranya Teluk Balikpapan itu sekitar 90 kilometer. Luar biasa memang lokasinya kemarin ya, kita sempat Sehari di Balikpapan sama hmm. Rinda terus yang ke Penajam itu. Bro. Betul betul. Tapi ya menariknya itu tadi ya karena kita banyak teman. Jadi ya, betul, ya, betul betul. Pak Adi ini sekarang malah sudah tidak jadi camat sepaku lagi, ya, ya. ke kepala bagian apa pendapatan daerah atau apa itu hmm. Pak Adi Gustaman tadi ya. Hmm. Itu yang istilah itu kan. Kalau gue saya itu camat tersibuk sedunia gitu, karena semuanya kan menyerbu ke ya kan itu. Itu pernah disampaikan waktu kita ada acara itu kan, atau apa itu? Audiensi dengan tiga kepala desa itu, betul. Tamu-tamu, ya, ya, betul. Pak Rasik, tadi kita sudah membincangkan juga untuk kedepannya. Tadi Prof Budi menyampaikan jangan khawatir tentang topik banyak, gitu Pak. Yang khawatir, Pak Rajik siap nggak gitu? Kita-kita ini kan gitu ya? kita selalu siap Kami. untuk itu. <laughs> <laughs> ya, tadi seperti disampaikan Prof. Budi tadi bahwa kita sudah banyak output-output uh, dari kebijakan itu berupa peraturan-peraturan. Salah satunya kan rencana tata ruang ya, rencana tata ruang terkait dengan IKN. Ini kan nanti jadi bidang kajian bahwa yang kita lakukan itu didasarkan pada kebijakan yang sudah dibuat gitu. Nanti itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Karena memang tadi bahwa pilihan kita kesulit, kesulitan kita adalah ketika ingin memilih topik sebetulnya memang mm. topik apa ini minggu ini. Karena tadi kembali lagi bahwa semua semua aspek itu bisa dikaji. Contohnya misalnya begini, kemarin kan kita sudah ke sana sama Upu Anca ya, mm. kita melihat rumah adat Lampake misalnya. <tuh>. Lempake mungkin kalau masyarakat umum melihatnya itu ya sudah sebagai bangunan saja. Ya, Ternyata itu. ketika kita ke sana, di Bali itu ada banyak hal. Uh -huh. Jadi bahwa Lempake itu dibangun oleh masyarakat, masyarakat okay. pendatang Ternyata. yang awalnya adalah transmigran, uh -huh. dia ingin mengembalikan identitas ya dia bersepakat bersama kita bangunlah ini bangunan lampake ini sebagai identitas masyarakat setempat. Ini nanti itu kan relevan dengan tujuan dari IKN ini gitu. Salah ya, satunya IKN ya. ini sebagai uh, simbol identitas identitas itu. keberagaman. Berangan, ya. Ya, ya. bagaimana keberagaman dibangun betul, itu yeah. menjadi sebuah kekuatan yeah, gitu. Yeah. Nah, artinya uh, ketika kita melihat sesuatu ternyata apa di balik itu itu menjadi sangat menarik untuk hmm. dikaji, didalami, di, dicoba ditelusuri apa sih hmm. sebetulnya makna yang kita lihat ini, ya itulah kalau uh, kalau apa namanya dari kalangan lembaga institusi pendidikan, misalnya datang ke sana yang dilihat itu Di balik itu ada apa ya. gitu, tidak saja yang teraga, ya, gitu. tidak hanya yang fisik yang terlihat, ya, ya. Betul. jadi betul. ada suatu aspek intangible yang bisa kita angkat betul. nih sebagai betul. sebagai bidang kajian gitu. Kembali lagi misalnya tadi. Uh, saya baru tahu prof itu ternyata desanya ya desanya bumi harapan ini kan seperti doa ya <tuh, <tuh. <tuh. ini doa dari nenek moyang kita katanya oh, ini iya, adalah iya. bumi harapan ternyata terkabul saat ini dan mudah-mudahan ini uh, terus berlangsung Betul. ya bumi harapan dan ada kata-kata sepaku sepaku ini menarik sih. sepaku ya sepaku itu adalah adalah hmm. uh, tonggak sebetulnya tonggak ya. tonggak tongga perikatan gitu. Ini kan menarik. Dari kata saja, kita bisa me membuka banyak hal. Ya. Gitu. Uh -huh. gitu. kira Belum itu lagi begitu. tadi kembalinya ke ini ya? kerajaan ya, kembalinya lama, itu gitu, itu. Kutai. kutai ya? Kutai kutai ya, Kutua. kerajaan Mula Warman Ketua. itu ya? Akhirnya, kemudian oleh pemenang saimbara itu dijadikan simbol-simbol. Hmm. Jadi, kerajaan Mula Warman itu kan terjelaskan melalui uh, ini, melalui apa? Uh, Uh, tongga itu, tongga uh, prasasti ya, prasasti yupa itu, yang berbahasa Palawa. Kemudian uh, model dari prasasti itu distilisasi menjadi sebuah simbol-simbol di dalam IKN oleh pemenang sembara pertama itu. Jadi artinya ketika kita melihat suatu itu, apa yang apa yang kita lihat itu menjadi terbuka dan itu menjadi titik tolak untuk bagaimana desain ke depan itu dibangun. Jadi banyak hal yang bisa di Dilihat sebetulnya. Jadi saya kira itu mungkin sementara. Bu ya. Prof Budi, menambahkan catatan-catatan lain mungkin yang kita perlu siapkan ya. Selain tadi memang topik, ya. banyak lah katakan ya, seperti ya. itu. Tadi memang uh, kelapangan itu juga ya. banyak sebenarnya. Sebenarnya yang bisa-bisa kita liput, kita informasikan ya. Ya. dan tadi ya. yang terpenting juga sebenarnya mungkin eh, bukan mengawal sih Boleh. Prof ya tapi kita apa ya sebagai sebagai uh, institusi pendidikan dan juga yang ingin berperan ya, mungkin berperan apa berperan yang ingin di, di, uh, ya. bisa kita bantu Betul. dan kita juga bisa membantu menginformasikan ya. sesuai dengan uh, bidang kita ya. bidang akademis kan ya. prof ya. ya bagaimana mungkin uh, kita juga punya kolega-kolega uh, narasumber ya. yang dari ya. yang sesuai lah untuk ya. itu katakan seperti itu selain juga uh, sudah kita sudah ada beberapa juga rekan-rekan yang dari lokal sejarawan ya. dari ketua IAE ya. yang menyambut baik menyambut ya. baik acara kita ini ya. gitu. E, dan rata-rata e, juga dari masyarakat, suara-suara ya. masyarakat mungkin juga, juga ya. bisa kita dengarkan gitu kan Prof ya, bro, ya. Gitu. baik, e, Pemirsa Yudhi TV sebelum kita lanjutkan e, segmen ini, kita akan ikuti dulu ada tayangan berikut guna dharma untuk Ubu Indonesia guna dharma untuk Ibu Kota Nusantara Selamat kepada Universitas Gunadarma. Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur sekaligus juga sebagai Ketua Umum Para Gubernur Seluruh Indonesia menyampaikan selamat atas sukses dan berhasilnya berkembangnya Universitas Gunadarma menjadi universitas yang terkemuka di Indonesia bahkan menjelang menjadi universitas world university level. Sekali lagi selamat kepada Universitas Gunadarma. Baik, pemirsa CCTV kembali kepada kedua narasumber kita. Prof Budi, dukungan beliau luar biasa. Yes. Gubernur Kalimantan Timur. secara pribadi saya sampaikan, Pak, Bapak kita buat serial IKN yang tadi eksklusif dan juga spesial dengan narasumber yang spesial. Hmm. Tapi yes. sebenarnya bukan masalah itu ya. Dua dua hal yang mungkin nanti tantangan ke depannya. pertama adalah mencari narasumber yang memang betul-betul kompeten dan Oke. relevan dengan topik ya. Selain Pak Gubernur juga kita kan tahu persis bahwa peraturan presiden nomor 62 itu kan tentang ini ada badan tersendiri ya. Karena hmm. kalau dalam konsep undang-undang itu dikatakan bahwa kawasan di ibu kota nusantara itu kan setingkat provinsi ya. Yeah. Sekarang eh, DKI, gitu, yeah, provinsi yeah. DKI Jakarta gitu. Jadi kita narasumbernya udah mulai mengerucut kepada yang betul-betul uh, terlibat langsung baik dari hmm. sisi kebijakan maupun di Kan um, teman-teman uh, para jkg Pancas juga Bisa banyak ya dari konsultan atau perusahaannya ataupun para Sudah mulai sudah mulai banyak yang teman-teman dari konsultan juga langsung, terjun ke gitu, sana ya. ya. Memang betul. Diberi amanah terlibat untuk, untuk perencanaan Jadi di sana betul. Kita pertajam gaya narasumber. Kemudian hmm. yang kedua juga mungkin kita coba gitu ya secara teknis ya kita kan sudah punya kampus di sana ya mm. yeah, yeah. punya psdku ya nah, nanti insya allah mungkin kita coba siaran langsung program kalau sekarang kan dari siaran langsung dari digital ya dari, dari <laughs> siaran langsung langsung dari, dari kampus dari kita sana ataupun ya, dari lokasi ya. di oh, kn okay. gitu nah itu yeah. dua tantangan yeah. besar yang kita coba ya mm -hmm. kita kemas mm -hmm. yeah. kalau tadi kan sepakat ya uh, topik mah insya allah masih yeah, stok yeah. masih aman yang masih belum aman sebenarnya stok Video yang ke depan ya, yang relevan ya. dengan perkembangan. Ya. Nah itu sebenarnya justifikasi saya sebenarnya kita harus ke sana lagi kan gitu ya bersama Yudi TV. Gitu. Ya. <laughs> Pak Rasik siap siap Pak. Iya iya haruslah. <laughs> haruslah. <laughs> Baik dari Pak Rasik mungkin tambahan catatan-catatan. Ya, kembali catatannya. lagi sebetulnya kan topik-topik ini tadi sudah sangat beragam dan paling penting juga. Yang satu tahun ini yang sudah kita lakukan itu, kita kompilasi, kan? Kita kompilasi semua so, itu menjadi bahan informasi penting untuk menjadi eh, apa dasar, dasar mikiran untuk bagaimana tahun-tahun depannya, karena banyak hal masih yang sebetulnya yang masih bi, bisa, perlu dibicarakan. Uh, sebelum kita mengawal proses pembangunan hmm. tadi, seperti narasumber terakhir misalnya ada ada yang mengatakan bahwa oh ternyata Gunadhan punya program seperti ini ya uh, kata iya. gitu. <laughs> Wah ini bisa hmm. menjadi sumber informasi bagi uh, Ya memang iya. <laughs> ya, betul, betul. Jadi itu jadi banyak yang masih uh, apa belum tahu acara kita. Nah karenanya acara ini perlu terus di, dikawal. Dan ditambah beberapa informasi, terutama terkait dengan lembaga-lembaga seperti yang Panca ada IPLBI, ada Yali, ya, ada YAI. Ya, ya. ya, itu nanti dilibatkan sehingga ya. uh, keragaman narasumber itu, terutama dari sisi keilmiahan itu lebih lebih kaya gitu. Karena ya. uh, media uji talk eksklusif ini kan sebetulnya tadi ingin menjembatani ya. antara kalangan. Uh, Uh, apa, akademis misalnya atau lembaga-lembaga yang terkait dengan lembaga-lembaga pemikiran, uh, bagaimana IKN itu disampaikan kepada masyarakat secara, secara apa, ya, secara rileks lah gitu ya, karena memang ini forumnya adalah forum UG Talk eksklusif yang disampaikan melalui beberapa saluran yang sangat terbuka gitu. Jadi ini penting sekali. Jadi intinya bahwa UG Talk eksklusif ini seperti simpul yang menjadi wadah untuk mempertemukan dari berbagai aspek pemerintahan masuk di sini institusi-institusi kajian kemudian masyarakat uh, disampaikan kepada masyarakat sehingga ini menjadi uh, bahwa IKN ini adalah satu tonggak penting uh, hmm. di dalam kerangka pembangunan Indonesia ke depan gitu saya kira itu mungkin yang hmm. nanti bisa kita lakukan baik kembali ke Prof Budi kita masih ada waktu sedikit uh, selain uh, tayangan serial kita di Yujitok eksklusif IKN ini kemudian juga Kampus sudah mau uh, beroperasional, bahkan sudah ada ya. ya uh, um, Kedepan kegiatan-kegiatan lain apa, Prof? Yang nyata langsung kita terlibat di sana. Pertama ya dari sisi kan, lagi kan mulai itu di dharma gitu ya. ya. Pendidikan kan kan, alhamdulillah lah kita diberi amanah untuk membuka program studi di luar kampus utama ya, hmm. termasuk yang pertama itu kan SK dari S1 arsitektur, arsitektur mm -hmm. kan ya. gitu ya. Targetnya kan 8 tapi memang ya. Insya Allah semuanya dibuka. Uh, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini bahkan yeah. sudah di launching kita sudah punya website dan sebagainya kan gitu itu yang pertama jadi uh, malah ketika kita sudah mulai mendekat ke sana walaupun kan itu di, masih di Penajam pas itu di kecamatan Penajam ya yeah. di Desa Mukti gitu ya yeah. tetapi kan itu sekitar tinggal 50 km lagi yeah. ke titik nol gitu yeah. jadi artinya ketika kita sudah punya base camp lah istilahnya itu yeah. di sana yeah. mungkin nanti liputan-liputan ataupun kegiatan lainnya pun bisa kita selaraskan dengan e, di sana ya. Karena selain pembangunan ikan pun beberapa penelitian pengabdian masyarakat ya, kita pun hibahnya, pun. Ya, baik itu fund maupun hibah yang dilakukan revolusi mental dari e, Menko PMK itu kita arahkan ke sana. Hmm. Jadi betul-betul kita itu mencoba dari berbagai arah ya, ya tetap sesuai ya. dengan... Ke, apa, disiplin ilmu kita sesuai dengan peran perguruan tinggi kita sehingga uh, serial ikn itu seolah-olah kan itu merupakan satu dari berbagai kontribusi mm -hmm. yeah. Yeah, Jadi betul, kita di Nusantara. Jadi kita simbolkan. Jadi kita bukan betul, hanya serial nya saja yeah, gitu, yeah. tapi kita selaraskan dengan program-program yeah, lain. Ya yeah, betul. Penelitian ini belum masuk. Penelitian di sanahnya gitu. Ya, yeah, yeah, betul. Yeah. kan yeah. baru akan kan Nah, yeah, yeah. mudah-mudahan selain masalah teknis mengenai uh, penyiapan program uh, ini ya sering yeah. di gitu, saya kita lihat kelihatannya riset itu harus mulai masuk ke sana. Gitu. Hmm, ya, ya. kan dari semua prodi yeah. gitu yeah. ya. Yeah. Lagi kita kan yeah. di sana minimal ada 8 program studi. kita, minimal yang ada di sana itu kan bahan-bahan mm -hmm. kajian itu kan luar biasa. Yeah. Kan tadi Pak Rajik dengan melihat aja udah bisa menjadi sebuah kajian mm -hmm. kan gitu. Yeah. Kan, gitu yeah. kan gitu ya. Belum itu turun biasa. ya Prof. betul, <laughs> betul. <laughs> betul. Yeah. Jadi kita riset pun diselaraskan juga dengan program-program uh, mm. Yudok -program, uh, ini Iya. Gitu. Yeah. kira itu. Iya. Yeah. Tadi uh, Prof Budi sudah menyampaikan ya ke depan ya. kegiatan dari institusi kita tidak hanya ya. seperti ini gitu betul. kan kita uh, kemudian juga tadi kampus sudah nyata sekali ya. dan ternyata memang kegiatan tridharma sudah kita ya, keras, siapkan betul. direncanakan betul. bahkan sudah betul. ada beberapa yang sudah ini kan Pak, sudah betul. jalan kan betul. Betul. pak Rasik yang dari eh, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan iya Ya, kembali ke ini. Apalagi tadi disampaikan Prof. Budi bahwa kita sudah punya program studi di sana. Ya, <laughs> nah, ya. kan tanggung jawab menjadi lebih besar. Ya, <laughs> <maksudnya> Teknik sipil, <laughs> juga, sipil ada, juga ada. ada ya. ya, <laughs> Teknik sipil dan, dan arsitektur. Dan arsitektur. Ya. 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 <laughs> ya, ini kan sebetulnya kontribusi nyata ya bahwa uh, Gunadara dengan UG eksklusif itu bukan sekedar sebuah wacana, hmm, tapi betul. segala aspek sudah dicoba dikontribusikan. Hmm. Termasuk dengan mem membuat program studi di luar kampus gitu. Jadi karenanya dengan dengan uh, kondisi yang seperti itu, bahwa yang pertama-tama adalah IKN itu merupakan satu tonggak penting, maka yang itu harus perlu kita kawal. Dan kita sebagai lembaga institusi pendidikan ya harus masuk ke sana. Dan kita sudah mengawali dengan uh, proyek acara yang sangat eksklusif ini tadi ya. <laughs> Dan dan tahunan ini kita seperti terikat oleh janji ya insyaallah kita, kita. Ya, harus terus, terus terus. Nah, tadi seperti sampaikan Prof Budi, perlu masuk yang lebih dalam lagi. Bahwa kita tidak sekedar membuat sebuah uh, acara yang eksklusif seperti ini dengan diskusi-diskusi yang uh, bisa tersampaikan kepada masyarakat, tapi di balik itu juga diiringi dengan kajian-kajian, ya, ya. penelitian atau pengabdian masyarakat, masyarakat secara langsung gitu. Ya. Dan tentu juga perlu melibatkan mahasiswa nantinya ya, gitu. Ya. Karena e, misalnya di dalam bagaimana membuat video taping di arsitektur ada mata kuliah sinematografi grafis, ya. dan juga mungkin nanti di prodi-prodi e, yang lain gitu. Jadi ini sangat sangat kompak lah ininya yeah. e, bahwa kerja kita di dalam kegiatan mendukung IKN itu bisa melalui berbagai berbagai saluran-saluran hmm, hmm. gitu. Mungkin memang perlu Prof tadi yeah. dokumentasi kita saat-saat uh, uh, akan ini ya proses pembangunan IKN iya, ke depan iya, iya, ini ya iya, supaya iya, ada dokumentasi perubahan-perubahan perubahan, iya, iya, kita bisa ke sana. Iya, ini hal yang nggak yang terduga sebenarnya kita masuk ke sana ketika IKN belum berkembang seperti ini. Jadi kita nggak terkaget- gaget Oh, masa lalunya seperti apa? Iya, kita iya, sudah iya, banyak iya. informasi Kadang dokumentasi itu sangat penting. Mas penting Mas, sekali. Itu, itu. itu dalam sejarah kebangsaan ini bahwa. Iya. Uh, after dan beforenya ya. itu harus harus Baik. kita tunjukkan gitu. Ya, ya. Baik, Pak Rasik kita sudah di penghujung acara ya. Prof Budi Siap. terima kasih Sabar -sabar. sudah hadir menemani saya di sini Prof Budi Hermana dan Pak Rasik Hasan dan pemirsa JujiTV TV kita sudah di penghujung acara terima kasih sampai ketemu lagi Senin mendatang selamat pagi.